Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo para pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, ini aku dapat tanaman dari Bro Aquatic Farm. Sebenarnya ini udah aku unboxing karena tadi waktu di kantor habis ngambil ini paket, kubuka takutnya layu karena 5 hari pengiriman. Cuman aku cek sih tanamannya aman-aman semua. Nah, tanaman-tanaman ini yang dikirimin sama Bro Aquatic Farm, rencana aku itu bakalan rescape Brazilian ini, karena jujur aja Brazilian ini lama banget, umurnya kan sudah hampir 8 bulan, sudah 8 bulan dah aku. Jadi udah waktunya kita rescape aja kayaknya. Jadi tanamannya bakal aku bagi-bagiin ke teman-teman di scaper di Pangkalan Bun. Ya relain aja lah, walaupun perjuangan buat ngerawat ini lumayan berat karena perubahan parameter ketika pindah tank pun banyak terjadi masalah kayak BBA. Sekarang pun BBA-nya banyak. Nanti bakalan aku kasih cinematic video perpisahan buat tank ini. Ini Brazilian style Bukit Sintang udah 1 bulan lebih 2 minggu itu nggak ada diurus sama sekali. Terakhir ganti air itu 5 hari yang lalu, itu pun sebulan udah nggak ada diganti air. Cuman ketika dia berkurang kita top up, karena posisi inline skimmernya ini kalau airnya berkurang dia masuk udara, jadi bakal keluar gelembung mengurangi arus. Jadi CO2 yang ada di sini itu nggak kedorong baik.
untuk Monte Carlo juga pertumbuhannya udah nggak tertata lagi. BBA-nya ini ada di mana-mana loh, banyak banget BBA-nya. Jadi memang udah waktunya kita harus reskip. Kita bakal ganti suasana baru, kita bakal bikin that style. Kita bakal pakai tanaman dari Bro Aquatic Farm. Nah, kalau kalian pengen beli tanaman, apalagi yang domisili kalian itu daerah Bogor atau mungkin daerah Pulau Jawa ya, bukan di Kalimantan, aku bisa saranin kalian ambil ke Bro Aquatic Farm. Karena ini 5 hari aja posisi tanamannya masih segar semua. Packingnya, wow, the best banget. Di bagian dalam itu dikasih busa kayak gini lagi, foam lagi, jadi aman, harusnya aman. Tuh, kerdusnya tebal juga. Nanti kontak aku kasih di deskripsi, kalau kalian mau order lewat Tokopedia juga bisa. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Mungkin sementara videonya itu dulu. Kita langsung lanjut ke pembongkaran tank. Tank Brazilian udah dibongkar, jadi rencana kita rescape bakal bikin that style. Cuman males aku nguras sampai habis ngebongkar semua ini isinya, jadi di sini aja langsung. Sisa-sisa silika sama soilnya aku biarin di sini, rumah bakteri juga tetap di sini. Karena habis ini paling bakal aku kasih pupuk dasar, terus kututupin pakai soil bekasnya ini. Topping atasnya pakai silika coklat lagi. Udah, kita lihat perkembangannya. Oh ya guys, Aquarealistic lagi ngadain giveaway. Kalau kalian mau ikutin, kalian bisa langsung cek ke Instagramnya Aquarealistic. Rulesnya ada di sana. Hadiahnya itu lumayan banyak. Dari aku sendiri itu ada HPL 40 cm dan 30 cm. Dari Aquariset itu ada nyediain starter pack 60 cm dan 40 cm beserta paket pupuk cair. Nah, dari Bro Aquatic Farm sendiri, dia nyiapin paket tanaman that style mulai dari 60 cm dan 40 cm. Kalau kalian mau, kalian bisa ikutin giveaway-nya. Syarat-syaratnya harus lengkap ya. Sama komentar sebanyak-banyaknya. Ingat, teksnya jangan sama, usahakan berbeda biar nggak ke-detect spam. Oke, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Salam
pengendali air. Biar aku lebih semangat bikin video, jangan lupa di like, share, dan subscribe.